Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel saya, Mitra Teknik Parabola. Di video kali ini saya mau ngebahas parabola mini Nin Media yang sudah 4 hari kemarin channelnya banyak yang hilang. Banyak komplainan dari user, katanya channelnya banyak yang hilang. Oke, langsung saja saya jelaskan. Di Nin Media sendiri, untuk pertamanya kan kemarinnya ada 2 transponder. Ada 2 transponder, 12500 dan 12560. Dan di transponder yang kedua di 12560 sedang dalam gangguan, sedang dalam proses perbaikan. Jadi channel yang ada di transponder yang kedua di 12560 semua channelnya enggak ada. Mungkin yang dari transponder 12560 sebagian dipindah ke transponder yang 12500. Oleh karena itu yang komplain parabola mini Nin Media channelnya banyak yang hilang dikarenakan di transponder yang kedua di parabola mini Nin Media sedang dalam proses perbaikan. Untuk jangka proses perbaikannya saya sendiri belum tahu karena tidak ada keterangan ataupun penjelasan dari pihak Nin Medianya karena saya sendiri tidak bekerja di Nin Media tersebut. Saya hanya layanan jasa pemasangan dan servis baik di parabola besar maupun parabola mini. Untuk yang tidak sabar menunggu proses perbaikannya bisa pindah satelit atau migrasi satelit. Masih banyak provider lain yang masih di free channel nasional, tidak hanya Nin Media saja. Karena semenjak berdirinya Nin Media mulai banyak saingan dari TV berbayar dengan kata, dengan artian channel nasional free selamanya. Ini update daftar channel terbaru setelah proses perbaikan dari Nin Media. Jadi yang ketangkep channelnya cuman ada di transponder yang 12500. Update terakhirnya cuman ada 49 channel. Keterangan dari Nin Medianya tulisannya seperti itu, kepada seluruh pemirsa Nin Media saat ini sedang terjadi gangguan transmisi pada transponder kedua. Jadi yang bermasalah di transponder 12560. Oleh karena itu semua channel yang ada di 12560 tidak bisa ditayangkan. Bisa ditayangkan juga kemungkinan pindah ke transponder yang 12500 nya. Ini update channel terakhir setelah mengalami gangguan.
kemarin sih SCTP waktu pas hari pertama nggak bisa muncul, sekarang sudah bisa muncul SCTP. Di bioskop saling support TV. Indosiar juga sudah mulai muncul pas hari kedua kalau nggak salah. Trans TV, TV One. Jadi untuk yang mempunyai parabola mininin media, kalau sebagian channelnya ada yang hilang, memang ada gangguan dari pihak min medianya. Mau di scan berapa kali juga nggak mungkin keluar. Kalau yang tidak sabar menunggu proses perbaikannya, bisa pindah ke satelit lain, bisa migrasi ke satelit lain yang channel nasional komplit. Oke, sekian info dari saya. Semoga video saya bermanfaat. Terima kasih.